ketemu tanjakan lagi nih Sobat Upgrade. Dan emang sepedanya cocok banget buat nanjak. Ini adalah Polygon Singline C5 All New. Mantap. Sobat Upgrade, di sini udah ada Polygon Singline C5. Ini adalah, ya kita bisa bilang ini sebuah sepeda XC Race karena dia karbon. Ini C5 nih saat ini tipe tertingginya. Untuk harga 20 juta lebih 100 ribu ya. Jadi nanti kita bedah 20 juta tuh dapat apa aja komponennya. Cuman saya memang tertarik di bagian frame-nya dulu nih. Kenapa saya bilang all new? Karena ini sangat berbeda dengan seri sebelumnya. Kalau kamu ngeliat Singline tuh yang dulu ya, 2019 dengan yang sekarang, ini modelnya sangat berbeda. Terutama di bagian situpnya nih. Dan deket lubang bottom bracket shell-nya. Itu dia tapered dan gede banget. Kesannya ini kayak solid banget ya, kokoh ya. Oke, masuk ke bagian kokpit nih Sobat Upgrade. Ini handlebar-nya panjangnya 780. Terbilang sangat lebar untuk sepeda XC. Dan ini agak raise dikit nih. Padahal ekspektasi saya waktu itu lebih flat ya. Cuman nggak apa-apa. Mungkin pengen styling yang lebih agresif untuk riding-nya. Untuk stem-nya, dia panjang ya. Ini kalau nggak salah 60 apa 70 gitu. 60 deh. Waktu beli ini agak ngangkat nih. Ini udah saya balik jadi lebih agak nungging-nungging klap. Di sini kokpitnya sangat sangat simple. Jadi cuma ada 3 kabel. Kabel rem depan belakang dan juga shifter. Shifter pakai SLX yang 12 speed. M7100. Mengenai hand grip-nya khas NTT. Dia ada lock-nya sebelah kiri. Oke. Dan sebelah sini nggak ada lock-nya. Ini karet ya. Jadi kalau misalnya kayak kepentok-pentok nyenderin aman gitu. Nggak bikin baret. Untuk brake dia pakai MT401 nih, jadi bukan MT200 ya. Ini Alivio, serinya Alivio punya lah, kalau bisa dibilang kayak gitu. Brakingnya cukup lumayan karena rotor depannya 180, belakang 160. Untuk sepeda XC sih udah oke banget di Sobat Upgrade. Ini masuk bagian fork-nya nih. Ini, waduh, mungkin yang bikin mahal ya. Ini Fox Rhythm 32. Ini untuk 29er atau 275 plus. Stensionnya 32. Rhythm ini bisa dibilang versi budgetnya untuk Fox ya. Ini 32. Travel juga cuma 100. Di sini di bawah ada rebound-nya, pilihannya ya. Dan kalau untuk track XC kayaknya udah capable banget sih, kecuali kamu mau pakai race balapan banget, mungkin bisa ganti yang lebih ringan, yang Stepcast 32 atau yang Factory itu lebih joss banget. Mengenai ban sendiri ini sama kayak Xtrada kemarin yang kita review, dia pakai WTB Trail Boss, ini ban 29er 2.25. Ya untuk rollingnya itu emang tinggi ya, cuman untuk grip, apalagi kalau misalnya tanahnya agak becek ya atau di rock slab. Siap-siap aja nih, kecuali kamu mau rada kempesin bannya ya, baru ketemu settingan yang pas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian group set nih Sobat Upgrade. Ini nggak full set SLX sih, tapi ada mix ya. Lain-lainnya itu SLX, kayak dari shifter,
Ini crankset-nya ya. Ini pakai SLX M7100. Untuk RD-nya juga SLX M7100 yang 12 speed. Untuk kasetnya dia pakai Dore. Ini udah yang micro spline pakainya, jadi 12 speed, 1051 cuman kasetnya pakai Dore, jadi udah di mix seperti itu. Untuk shifting kurang lebih sama kayak experience-nya kalau kamu pakai XT ya atau Dore, cuman hanya lebih ringan beberapa gram ketimbang Dore yang di Xtrada kemarin yang saya review. Bagian belakang ini True Axle, dia bus jadi lebar, lebih stabil ketika tikungan, pas belok cornering juga lebih mantap. Jadi dengan harga 20 juta lebih 100 ribu, apakah goodbye atau goodbye? Jadi kalian bisa tulis di bawah. Kalau menurut saya nih, kalau kamu emang investasinya buat race, kayaknya sepeda ini nih udah RTR ya, ready to race banget, ready to ride. Feel karbonnya nih berasa banget ya, terutama ketika goes nih rasanya kayak ada karbon hollow-nya. Jadi kayak apa sih? Suara kotak-kotaknya tuh begitu, ini tuh kayak ada kedengerannya gitu loh Sobat Upgrade. Ini karbonnya dia pakai Torai seri 7. Kalau misalnya settingan PSI kamu tinggi ya emang di jalan yang bumpy bakal mental-mental sih karena di hardtail. Cuman kalau ada dikempesin dikit, lebih apa ya, lebih bisa meredam getaran. Dia memang tidak ada lubang untuk dropper post ya karena ini sepeda XC banget, buat race banget, jadi emang ditargetkan untuk yang agak nungging. Untuk sadel menurut saya ini nyaman banget ya, ini empuk, kayaknya paling empuk di antara seri NTT yang lain yang pernah saya coba. Ketimbang punya N9 kayaknya lebih empuk yang ini nih. Karena memang lebih banyak pedalingnya sih, saya bisa paham itu. Oke Sobat Upgrade, terima kasih udah nonton. Kalau kamu suka ya bisa like atau subscribe video ini. Jadi ya sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.